Virus corona atau COVID-19 merupakan virus berbahaya yang telah menjangkiti ratusan ribu orang di seluruh dunia. Pertumbuhan kasus positif terinfeksi COVID-19 terus meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin cemas, khawatir, serta rasa takut yang berlebihan. Mari hentikan penyebarannya dengan menerapkan social distancing, menjaga jarak aman dengan orang lain. Bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah, jaga jarak harus dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak, maka yang terjadi adalah semakin banyak orang yang terinfeksi. Ingatlah para pejuang medis di sana, dokter, perawat, para medis, dan seluruh jajaran rumah sakit yang tengah berjuang melayani dan merawat pasien yang terinfeksi. Resiko untuk tertular pun mereka kesampingkan. Dengan dedikasi penuh kasih, mereka memberanikan diri untuk kemanusiaan. Jangan sampai terlambat. Bantu mereka dengan tetap tenang di rumah dan menjauhi keramaian. Aksi sederhana namun berdampak besar. Bentuk dukungan bagi mereka yang tengah berjuang. Semoga pandemi ini segera berakhir dan dunia kembali pulih.